reformasi birokrasi sudah menjadi tuntutan yang harus dilaksanakan. BPS sebagai penyedia data statistik dasar yang berperan dalam reformasi birokrasi untuk Indonesia maju, karena kami bangga melayani bangsa. Saya, Herlinawati, Insan Statistik, Stadan 2023, BPS Provinsi Bengkulu. Kita harus berubah ya, mindset kita berubah, pola pikir berubah, bagaimana cara pola pikir dan kerja kita juga berubah. Bagaimana mengerjakan sesuatu itu lebih cepat, berinovasi, kerja secara tertib, itu yang harus berubah. Kemudian menjadi membuat kita jadi bekerja jadi secara happy ya. Kita kerja senang, orang senang, itu yang akan menjadi kerja lebih baik. Kita harus berencana ya, membuat pekerjaan itu direncanakan, strategikan, menimbang prioritas yang harus kerjakan dan membalanskan antara pekerjaan dengan kesenangan. Jadi kita harus happy, jadi jangan stres. Jadi dengan pekerjaan yang kami butuh itu jangan membuat kita menjadi beban, tapi membuatlah pekerjaan itu jadi happy. Menurut saya karena mungkin karena saya bisa bertindak dan berpikir dalam dua sisi, baik sebagai anggota tim maupun anggota luar tim. Sebagai anggota tim, saya tuh langsung berpikir berinovasi, bekerja sesuai arahan dari pimpinan. Sebagai ketua tim, saya harus bisa berpikir, mendorong, merangkul semua teman-teman anggota tim untuk bekerja mencapai tujuan yang kita inginkan.